Halo, balik lagi bersama gue Charles dari Shoeprice, dan di New Arrivals kali ini ada beberapa varian. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Jadi ada Easy Slides warna azure blue. Birunya cukup unik, dia nggak terang banget tapi tetap cakep menurut gue, one of a kind warna birunya, dan salah satu sendal ternyaman yang pernah gue cobain. Lalu ada Aeron One Low OG Black Cement. Ini yang low, keren banget, OG Silhouette, Elephant print all over. Terus ada warna hitamnya dari bahan nubuck, dan ada extra laces juga nih. Ada yang warna originalnya warna hitam, dan ada yang warna abu spare lacesnya. Ini kebetulan ada size 9 dan 9,5. Lalu ada Air Jordan 1 High OG Gore-Tex. Bahannya ini tuh jadi dari Gore-Tex material, anti air, so bisa stylish kalau mau tetap kemana-mana di musim hujan. Dan kita ada beberapa pre-owned. Ini Air Jordan 1 Bred 2016. Kondisinya sedikit used, tapi pastinya ini super good deal di harga 4 jutaan aja. Dan ini size US 10. Lalu ada Nike Dunk High Acid Wash. Ini 85 shape, tahun 1985 shape. Cukup unik warnanya, terus ada acid wash finish, jadi kayak warna yang sedikit fading, biru ke orange. Nah, ini dia. Ini pre-order customer, Outri. Kalau nggak salah ini dipakai siapa? Blackpink? Blink. Ini pakai Blackpink, jadi kita pre-orderin buat customer. Cukup menarik warnanya, high top, white, green, vintage look. So, kalau yang mau pre-order bisa kontak kita. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu. So, New Balance 991 Palace. Ini collab. Dan biasanya series 991 itu made in UK, jadi super high quality banget menurut gue. Jadi ada ripstop pattern dan bahan nubuck yang gue pegang soft banget, tapi kayak leather juga. Jadi keren menurut gue. Ini kebetulan pre-order, yang mau bisa langsung kontak kita. And last, ini ada super good deal Y3 Yoji Yamamoto Adidas. Ini salah satu sepatu yang sempat tenar banget di tahun 2018-19. Dan kita punya last pair warna triple white, harganya 1 jutaan doang. What are you waiting for?